Yang sama-sama kita hormati Allah muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Syekhna wa Marabi Ruhina Abu Yaqi Haji Tafkir Hakim selaku Musannif Amsilati dan Mausuati bersama Ibu Nyai dan rombongan daripada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara Pusat. Sama-sama kami hormati Allah muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram guru kita bersama Abah Kiai Ahmad Mustafa Warka bersama Umah Nyai Najwa yang sama-sama kami hormati Allah muliakan segenap para pengurus yayasan daripada Pondok Pesantren Kolonganit Al-Mahrusiyah Falahul Manjiyah yang diketuai oleh Syekh Sriyadi beserta seluruh jajarannya. Ya, sama-sama kami hormati segenap para ulama, para asatidz, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim kami dan semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat itu kita jadikan, kita bisa menggunakannya kepada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di antaranya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di tempat yang penuh berkah bersama guru kita yakni Abu Yaqi Haji Tafkir Hakim. Semoga kedatangan beliau mendatangkan daripada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat asalam semoga senantiasa terlimpah curah kepada keharibaan alam pimpinan umat manusia penuntutan kita bersama yakni baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam itu pula sampai kepada para keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh umatnya tak terkecuali kita yang hadir pada ini. Tidak panjang kalam, insyaallah inilah pada malam hari ini kita akan mengikuti bedah kitab Mausuati yakni metode kelanjutan Amsilati yang alhamdulillah rata-rata semuanya yang hadir pada malam hari ini yakni para alumni Amsilati dari berbagai daerah dan khususnya dari Pondok Pesantren Kolonganit Al-Mahrusiyah Falahul Manjiyah. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara yang penuh berkah ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah acara kita lancar sampai akhir penuh berkah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Walikuriniyatin sholihah maqbudatin liridillahi ta'ala bihadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Sediakan itu ya terus. Ya kita salat terus. Salat Nabi mana meningkat acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rijalul Amri. Kepada beliau, waktu dan tempat kami serahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. صدق الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap kepada Al-Mukarram Ustaz Rijalil Amri. Semoga yang membaca dan kita selaku yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak kepada acara selanjutnya, yakni membawakan Syekhuna wa murabbi ruhina Abuya Kiai Haji Taufikul Hakim beserta ibunya. Kepada beliau dengan segala hormat dan penuh rasa takzim, waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kita baca atau kita nyanyikan setengah beatnya, coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terus. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
kita harus bersyukur sedalam mungkin, bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di negeri dan negara yang merdeka. Coba kita lihat, ada namanya bangsa Rohingya, bangsa yang diusir oleh bangsanya sendiri. Ada namanya Palestina, saudara kita, di mana Palestina juga diusir oleh Israel. Kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ ada syairnya, ada syairnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang kita untuk membangun jiwa kita. Oleh sebab itu saya bawakan anak kecil. Dipersilakan anak kecil untuk berdiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu melihat, dikenalkan namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Al-Ma'in. Izan? Al-Ma'in. Al-Ma'in. Umur berapa? 9. 9 apa? Tahun. 9 tahun. Beri kesemangatan kepada anak kita. Mempelajari amsilati berapa bulan? 4 bulan setengah. Dan dengan mempelajari amsilati berapa bulan? Sudah jawabkan. 15 bulan. Berapa bulan bapak-bapak ibu-ibu? 6 bulan. Ini 4 bulan setengah. Kelas berapa nak? Kelas 2. Apa? MI. 2 MI. Kita bayangkan kelas 2 MI biasanya baru bermain sepak bola, baru bermain lari-larian dan sebagainya. Ternyata dalam jangka waktu 4 bulan setengah dia mampu untuk menyelesaikan amfilati. Kelas berapa tadi? 2. Kelas 2. Belajar amsilati berapa bulan? 4 bulan setengah. Setelah amsilati belajar apa? Mausuati. Nah, mausuati bapak-bapak, ibu-ibu, ini kitab mausuati yang akan kita bedah. Mempelajari mausuati berapa tahun? 25 hari. 25 hari. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada anak kita. Yang satunya, namamu siapa? Muhammad Faris Abdullah. Rumahmu mana? Tangerang. Rumahnya juga Tangerang. Berarti ini yang satu tadi rumahnya mana? Jakarta. Jakartanya mana? Selatan. Kampungnya apa? Kebun mangga. Apa? Kebun mangga. Kebun? Kebun mangga. Tiap hari makan mangga gitu ya. Terus yang Kak Faris kelas berapa? Kelas 4. 4 apa? MI. 4 MI. Belajar amsilati berapa bulan? 4 bulan setengah. Belajar mausuati berapa tahun? 17 hari. 17 hari. Beri tepuk tangan kepada anak kita. Ada teman-temannya yang belajar mausuati yang cepat? Ada. Berapa hari? 8 hari. Sekali lagi beri kesemangatan kepada kita semua. 8 hari. Apa sih pentingnya kita membangun jiwa anak kita, membangun anak ini dengan ilmu? Sering saya sampaikan, di sini pun pernah saya sampaikan, ini la uhimmu bi ahlil ardi adaban. 1500 tahun yang lalu Allah sudah berfirman lewat hadis qudsi, ini la uhimmu bi ahlil ardi adaban. Saya sungguh menginginkan untuk menghancurkan penduduk bumi ini. Tetapi faida nadartu ila wildanil Islam, tatkala saya melihat masih ada generasi-generasi umat Islam, wa julasa il Quran, ada halaqah, ada julasa, ada majlis Al-Quran. Apa kata Allah? Saraftu adabi, siksaku saya jauhkan dari bangsa itu. Jadi selama masih ada santri, insya Allah kiamat masih jauh. Alhamdulillah. Sekarang kita uji coba. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu nulis apa saja di sini, di papan tulis. Silakan.
Tujuannya apa? Tidak ada reka. Ya, bisa alhamdulillah, enggak bisa enggak apa-apa anak kecil. Yang tua saja belum tentu bisa. Silakan. Ayo dipercepat. Tulis saya yang besar. Duduk dulu lah, duduk dulu. Nah. Duduk dulu. Silakan. Ayo tulis yang besar tulisannya. Bisa, terserah jenengan. Penting bahasa Arab, jangan bahasa Cina. Yang besar tulisannya. Ini yang uji aja bingung. Karena memandang ini anak kecil atau anak dewasa. Kalau pertanyaannya kecil, ternyata dia bisa, mampu untuk menjawab. Yang besar tulisannya, jangan diberi harokat. Yang lain lagi, yang lain tidak hanya satu. Yang lain dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak terserah. Ayo sekalian, ya. Sudah cukup. Putri atau siapa? Satu lagi. Jenal. Yang besar, tulisannya yang besar. Udah cukup. Tadi ada kong kali kong dengan anak-anak, Bapak? Ada kong kali kong? Tidak, langsung ya. Ya, yang di bawah langsung. Ini yang paling hangat di bawah. Kang Faris, Mim Nun bisa dibaca. Ayo, membaca anu melingkari sana. Mim Nun bisa. Bisa dibaca min cara layu rujar cetana isim bermanas ing salila kaman cetana usut. Satu aja Kang Faris, satu aja ya, yang biar jelas. Bermana wakang bisa dibaca man cara layu isim bermana sopong. Bisa dibaca man cara layu sara cetana jawa bermana sopan wang. Bisa dibaca mana sebagai firman di mana awe anugerah. Bisa dibaca mana sebagai masa di mana anugerah. Kalau memnon menjadi syarat itu dibaca apa? Man. Man kalau di awal kalimat menjadi apa? Mutada hukumnya apa? Dasarnya bersama-sama. Farabahu mutada alirib tidak ada marah. Yang bisa jawab tidak apa-apa? Saya dari kawitan mutada selatana ni mutada roha. Mutada hukumnya? Isim manfaat di awal kalimat menjadi? Mutada. Dasarnya? Mutada ujidul wa'adirun wa'ad ikutasi tim alirun manitada ake awakala mutada yelupo isim wa'adamu mutada. Setelah mutada harus ada? Khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan kaidah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada dua, khobar mufrad dan khobar jumlah. Dasarnya? Khobar khususnya mufaidah akallahu baru ayati syahidah khobar dan yati ayati jumlah liyakam manalan lisikosta khobar bagi yang menanu kaidah awanane khobar mufrad. Khobar hukumnya apa? Dasarnya? Barokahu mutada amil ibtidak nazar karat umpamani ketika tadi kami tanu tada roka sebabkan kami mutada utaroka. Coba sebutkan wazan fi'il madi. Alaka ilaka ulaka alaka alataka alataka alaka ala ifta ala ifta ala istaf ala Ain ra'fa itu kira-kira berwazan apa?
Fa? Arafah. Berarti baca apa? Coba dilihat, baca apa itu? Arafah. Arafah. Arafah fi'il? Mati. Fi'il mati hukumnya? Mati. Dasarnya? Fa'il wa amrin wa mudi'in wujia wa aradu wa dali'an in ariyah ilam itawakidin wazin wa mintunin azim ayarun ila wa ramani hukumi wa mi muradari hukumi murah wa musyadi syafan ta'akidin ta'amis kanibya nasadu lajari pun lah. Tasrif lugawi Arafah? Arafah, Arafah, Arafah. Kalau Arafah saya ganti dengan Arafah, tasrif istilahi. Arafah yu'ribun i'rabun fa'wa mu'ribun wadaka mu'rabun a'rif latun. Kalau saya ganti dengan Arafah. Arafah yu'ribun ta'ribun fa'wa mu'ribun wadaka mu'rabun a'rif latun. Kalau saya ganti dengan Arafah. Arafah yu'ribun mu'arafatun fa'wa mu'ribun wadaka mu'rabun a'rif latun. Saya ganti dengan Ta'arafah. Ta'arafah ya ta'arafu ta'arubun ba'wam ta'aribun wadakamu ta'arafun ta'arafna ta'arafu. Saya ganti dengan Ta'arafah. Ta'arafah ya ta'arafu ta'arubun ba'wam ta'aribun wadakamu ta'arafun ta'arafna ta'arafu. Saya ganti dengan Ista'arafah. Ista'arafah ya ta'aribun isti'arafun ba'wam usta'aribun wadakamu usta'arafun ista'arifna ta'arafu. Setelah fi'il harus ada dasarnya. Fa'il ada berapa? Dua. Fa'il apa dan fa'il apa? Fa'il hukumnya? Rufa. Dasarnya? Fa'ilul ladzina ma'ahu ayata zilin munir wa juhun ilmana fa'il isin roba disendin ibniyat utawala wakati tawin ibniyat. Maf'ul bih hukumnya apa? Dasarnya? Sizina hulahu ilan yanuk ayilin autadat adukuduk kebunan asamin ala'al diwa'il dengan dirawan panasam. Coba diulangi, mimnun dibaca apa itu? Mata. Terus? Arafah. Terus setelah fi'il fa'il? Maf'ul? Kabul bi. Maf'ul hukumnya? Nafsa. Maka dibaca apa? Nafsa. Kenapa dibaca nafsa, bukan dibaca nafsi? Karena menjadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi hukumnya apa? Nafsa. Kenapa dibaca nafsa, tidak dibaca nafsan? Karena maf'ul. Ulangi, karena? Mudhof tambahan amatan ila ramadhan. Mudhof ilaih hukumnya? Jira. Dasarnya? Manda liyiroba abotarina minatudin. Beri semangat kepada kita. Hu itu jenis apa? Domir. Domir apa? Mutfasil. Sebutkan domir munfasil. Domir hukumnya apa? Mami. Dasarnya? Dilanjutkan. Dilanjutkan dibaca. Dibaca, pelanjutkan. Ulang dari awal. Man arafa nafsahu faqad arafa. Top. Fa'il arafa. Maf'ul bih hukumnya apa? Mana dibaca apa? Rabbahu. Rabbahu. Salah satu enggak apa-apa. Beri tepuk tangan kepada anak kita. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak semua yang sudah mempelajari amsilati. Mim non dibaca min, termasuk huruf? Huruf hukumnya? Dasarnya? Terus pertanyaan selanjutnya, min bermakna apa? Dari. Terus pertanyaan selanjutnya, min mempunyai faedah makna berapa? Berapa?
Nggak tahu? Kalau nggak tahu, saya tanya kepada anak kecil ini. Min mempunyai faedah makna berapa? Delapan. Yaitu? Satu hari tidak dua hari, mana sebagian tiga, bayang hati yang bayang putih, jelaskan jenis empat, pada tolong mandi lima, tapi enam bermana satu tujuh, sebagian sebagian akan dilakasan. Dasarnya? Milih tidak apa makna bahan, beri semangat kepada anak kita. Ternyata bapak-bapaknya kalah dengan anak kecilnya. Oleh sebab itu langsung kita bedah buku Mausu'ati halaman 64. Biar tidak kalah dengan anak kecil. Halaman 64. Sudah ketemu halaman 64? Kita baca bersama huruf jer min bersama-sama. Huruf jer min, min mempunyai faedah delapan makna. Al-ibtidah, baik ibtidaul ghayatil makaniyah, batas permulaan tempat, atau ibtidaul ghayatiz zamaniyah, batas permulaan waktu, atau ibtidaul ghayatil fil ahdasi wal ashkhasi, batas permulaan perbuatan dan perorangan. Dasarnya halaman 43, bersama-sama kita baca. Min libetida wa makna ba lin wal bayan wa batalin din au ma'an min drapan makna ihtida sebagian bayan batal. Dilanjutkan ibtidaul ghayatil makaniyah, batas permulaan tempat. Contoh, dibaca contohnya. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terjemahnya dibaca. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Minal masjidil harami, bersama-sama. Minal masjidil harami, min berfaedah ibtidaul ghayatil makaniyah. Dasarnya min libetida usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Terjemahnya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Min awwali yaumin, min berfaedah ibtidaul ghayatiz zamaniyah. Dasarnya min ibtidaul wa makna ba'din wal bayan wa badalin akidin al makna'an min delapan
dan juga makna ibtida'ul ghayati fil ahdasi batas permulaan kejadian. Contoh ajibtu min iqdamika hadzal amali, aku kagum sejak awal kamu mempersembahkan perbuatan ini. Min iqdamika min berfahidah ibtida'ul ghayati fil ahdasi dasarnya min sulit. Kita lanjutkan anak ini. Huruf cermin ilah. Ilah bermakna berapa? Tiga makna. Yaitu? Satu al-indiya, dua al-musyaraka, bermakna kebersamaan, tiga al-mubayna, bermakna indah. Dasarnya? Ilah-il-indiya, dua al-musyaraka, wa manahin, yitsani bil-mubayna, ilah makna indiya, hatta bermakna halia seperti lah dan terkadang halia bermakna tujuh mana yaitu satu alamnya azab dia keadaan atau pertemuan, dua berfaedah alisya bermana ala yaitu dia dalam diri, tiga bermana maaf bersama atau bersama, empat bermana urut jadi yaitu biasa mempertemukan, lima bermana koyasa yaitu berbandingan, enam mustahil sebabnya dan dalil, delapan tujuh bermana hilang. Delapan selesai dasarnya. Wa filil istilahi wa dafiyah wa manana wa daibah wa sahbi faedah istilahu wa dafiyah manama manabalam wa yasah. B bermakna berapa? 13 mana. Yaitu satu al-sanamu akhiyatan namparamu atua al-ci'ana tiga sebabiyah wa talilu penyebatan alasan alfiahnya Wamislama waminwa wa ma no islam istiana tapi mana minahan. Beri kesemangatan bersama kepada anak kita. Anak ini mempelajari amsilati berapa bulan? 14 bulan. Mempelajari mausuati berapa tahun? 17 hari. Kalau dengan 17 hari bapak-bapak hanya setengah jam selesai. Alhamdulillah. Kita nyatakan khatam mausuati. Tinggal sampai di rumah nanti kita pelajari sendiri dengan anak-anak bisa. Sekarang kita berpikir tentang masa depan negara, masa depan bangsa dan sebagainya. Kita telah membina anak kita, bangunlah jiwa.